Sekarang saya sedang berada di desa wisata Tanomeha yang ada di Kaledupa Selatan ya. Nah sebenarnya kita itu mau ke trekking mangrove park di sana, tapi ternyata saya tertarik dengan sekitarnya dan di belakang saya itu ada apa ini kak namanya? Agar-agar yang sedang dijemur. Oh agar-agar yang sedang dijemur. Ini jadi salah satu sumber mata pencarian dari desa wisata Tanomeha. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Apa? Oh. Menanam agar-agar itu butuh tantangan, perjuangan. Mana sih orangnya? Ini. Karena dia apa ini? Ada musim-musim tertentu yang bisa membuatnya apa ini arusnya itu supaya sehat tuh. Musim-musim tertentu itu biasanya gimana? Kapan? Kebetulan kami belum melakukan dengar sih itu musim yang paling bagus itu ada ombak-ombak musim ya? Ombak. Sebenarnya ya. Karena lumut dia tidak sempat menempel ya, mungkin begitu itu. Okay, maksud saya sip, tadi sip. Seperti itu karena memang dulu juga pernah di Sombano itu mereka cari waktu-waktu yang ada ombak-ombaknya, jadi saya kurang tahu manfaatnya apa, tapi mungkin seperti yang dijelaskan tadi. Sama saja maksudnya ya. Siap.